Apakah tajuk hari ini? Tadikah itu kerja kau? Kami kerja untuk cek apa tajuk. Hari tak lama lah kita sembang-sembang sekejap untuk kita mencapai sesuatu, baik dari sudut silaturahim ke ataupun persahabatan, insyaAllah. Jangan alfa dan pujian, tapi susun rapi berita-berita imam. Okey. Nanti, terima kasih. Kritikan, Bismillahirrahmanirrahim, saya ucapkan assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat. Kritikan yang membina bertubi-tubi lagi baik daripada pujian yang membunuh. Itu saya belajar dengan Mak Saleh. Kawan-kawan saya dulu. Saya duduk dengan diorang, diorang duduk dengan kita orang sama-sama praktis. Dengan diorang ni memang sentiasa kritik saja. Sentiasa. Ha. Main betul pun kena kritik, main salah pun kena kritik. Memanjang tak betul dengan diorang ni. Tapi, apa yang diorang buat pada kita tu, bagi kita semangat yang lagi kuat. Buat kita, jiwa kita lagi-lagi besar tau. Lagi bersungguh-sungguh. Oh iya ke? Aku main tak betul lagi ke? Aduh. Dah 100 kali praktik benda yang sama ni. Pun tak betul juga. Bagi dia orang tak betul. Ha, so macam mana nak puaskan hati dia orang? Rupanya last-last dia suruh kita praktis. Sampai tahap kita kena puas hati kita sendiri. Kita tak payah fikir orang. Itu sebenarnya rahsia dia orang ni. Tapi kadang-kadang kita tengok Mak Saleh, Ben Mak Saleh, Mak Saleh yang dahsyat-dahsyat datang dekat. Saya pergi tengok konsert lah. Saya pergi tengok konsert Mamtin baik, Scorpion baik, Whitesnake baik, Stanley Jordan baik. Macam-macam lah saya tengok. Dia orang bukan saja permainan tu dahsyat, kemas, sedap, tapi dia sampai. Macam kita pula kadang-kadang kita rasa macam kenapa tak sampai dia orang main macam tak sampai tau. Masih cerita pasal pitching lagi, masih tengok rancangan-rancangan dalam kita punya rancangan-rancangan macam apa semua ni masih bercerita pasal pitching. Macam tak ada benda lain nak cerita tau. Kalau penyanyi tu dah lama, terimalah seadanya, biarlah dia nyanyi ikut keadaan dia. Takkanlah kau nak harap penyanyi yang lama tu nyanyi macam penyanyi baru yang boleh pergi 6 octave apa dan sebagainya. Tak boleh lah gitu. Kena terimalah, kau sendiri tak boleh nyanyi dengan betul. Kau suruh orang nyanyi perfect pitch apa, yang komen tu pun tak boleh nyanyi dengan betul. Cakap aja pandai, itulah inilah pitching, kau crouching, apa cakap ni. Kalau aku tengok, aku macam menyampar pula aku tengok dia orang ni. Betul aku cakap. Masing-masing duduk situ tak nak, macam Hetty Koe Sendang, dia seorang profesional. Dia seorang profesional. Kadang-kadang bila orang profesional, kau dah panggil orang profesional datang, dia bukan kecil anak tau. Hetty Koe Sendang ni dia gila tau, memang dahsyat tau. Aku tengok dia dulu dah 20, hampir 30 tahun lah dekat King Studio. Waktu tu Ramli MS jaga. Waktu tu. Bayangkan waktu tu dia nyanyi perfect pitch, sedap, terror. Macam-macam dia lah. Tu bila kita panggil orang-orang macam ni yang apa, yang ada wawasan, ada apa, dia punya inti-inti yang bagus, kita kena terimalah bila kita ditegur. Jangan kita merajuk. Bila orang tegur kita, kita nak semua silap kita buat pun orang nak puji kita ke? Baik jangan masuk pertandingan bang. Baik tutup je pertandingan ni, main buat pertandingan pujian pula. Besok baling juri dengan lampu ke dengan botol ke, biar juri puji kita. Apa-apa pun puji je. Apa-apa pun puji. Orang hina, orang apa, atas pentas suara sumbang-mambang tak sampai ke apa, teruk ke apa, janji orang puji. Benda ni bukan saja setakat rancangan hiburan, benda ni rancangan ilmu. Apa saja yang berbentuk industri muzik dan apa semuanya, orang tengok, bangsa asing tengok, bukan masa Melayu je tengok.
Masa asyik pun tengok geragu, bengali, Cina, apa semua. Kadang dia gelak, kan ajar apalah dia orang ni. Panggil juri, tapi bila kena tegur, mengajuk. Ha. Tengok kat Amerika, kat Europe, juri entam kau-kau bang. Siap halau lagi. Tahan aja. Ha, siap halau lagi. Simon nama tu. Dia balun kau-kau, be. Kau tak puas hati, kau datang balik lah. Kau praktis balik, kau datang balik. Kau praktis balik, kau datang balik. Ha. Itulah namanya cubaan, cabaran. Ha. Ini kalau kita dah main sumbang, mambang, lagu dah lupa, tersalah main. Bila kena kritik dengan juri, juri tu profesional bang. Kalau budak-budak kecil bantai kita, kita boleh cakap kau ni apa telinga kau ni. Ha? Recording tak pernah, apa pun tak pernah kau kritik orang daitara ni. Macam mana? Kita faham kalau macam itu. Betul lah tu. Tapi kalau profesional juri, kritik, nak cakap apa? Lagu sejarah mungkin dia bilang, boy, abang. Tak, tak, tak. Saya diubah, saya tak ada main. Tak ada. Diubah, saya tak main. Zaman-zaman tu saya dah tak main lah. Saya main zaman-zaman sebelum tu. Tu kadang-kadang pujian ni, itulah jadinya bila kita suka pujian tau. Kita buat silap pun kita nak orang puji kita. Kita buat teruk pun, kita main teruk pun kita nak orang puji kita. Ha. Macam dah tak ada benda lain yang kita expect. Kau tanya aku, bang, boleh tolong komen tak bang? Boleh? Aku komen jujur dengan kau. Kau marah. Tapi buat apa kau suruh aku komen? Cakap je, bang, saya nak abang puji saya boleh tak? Sasah, aku takkan puji kau lah. Sasah punya. Ha. Sasah punya. Kalau kau buat lagu sendiri atau apa, kau cuba, aku boleh respect kau. Sebab apa kau mencuba? Soal sumbang ke, mambang ke, rekod tak betul ke, tuning lagi ke apa, itu cerita lain. Tapi yang basic dia tu, kau at least kau cuba. Ha. Satu benda kau dah menungkap arus, aku akan puji kau. Tapi bila aku cakap, eh kenapa solong kau macam itu eh? Tak sampai lah dek. Kami tone tak sampai, kau punya tune lari lah. Kenalah terima. Ha. Kenalah terima. Takkanlah itu pun kau nak merajuk. Jangan main muzik lah bang. Jangan main muzik, tinggalkan. Apa bidang pun jangan main, pakai songkok duduk dalam bilik, tasbih je 24 jam. Ha. Tasbih je. Ha. Bagi senang macam tu. Nak main muzik, telinga kena kental bang. Telinga kena tebal bang. Ha. Kena adab, kena adab kau-kau main. Aku ni, korang tak pernah duduk dengan Mak Saleh. Aku duduk dengan Mak Saleh bang. Seriously, lagu Metal Fire tu aku main kat belakang. Solo belakang-belakang kau main. Aku ingat aku boleh impress dia. Dia cakap apa tau? Please practice again. 6 bulan bang. Solo tu aku main 6 bulan bang. Sampai ke belakang ni dah main lah. Tahap macam ni lah kat belakang main. Pun dia kata biasa je, tak ada benda pun. Tak goyang pun kaki aku. Ha, nampak? Itu Mak Saleh. Takkan kita nak maju, takkan aku nak maju alang kau ni tak nak puji aku. Takkan gitu. Buat bodoh je lah. Tahan je lah. Ha. Rupanya, ketahanan mental kita, dekat atas mentas, terbayar nanti. Ketahanan fizikal kita, mental, praktis kita, terbayar nanti atas pentas. Ha. Kita tak nak terbayar dekat sini bila semua nak puji kita, nak apa. Tak ada lah. Ha. Main lah, main lah. Macam saya main hari-hari, saya main hari-hari. Saya nak perubahan untuk diri saya. Saya tak nak perubahan untuk diri you. You nak practice, you practice, you punya pasal lah. You tak nak practice pun, you punya pasal. Itu je. Saya tak nak ambil tahu pun benda ni. Ha. Saya practice untuk diri saya. Orang suka ke, orang tak suka ke, orang tengok ke, orang tak tengok ke, orang nak off ke, kau punya pasal lah. Aku tak kisah betul aku cakap lah. Kita dah sampai penghujung hidup kita. Kita tak payah fikir pasal benda gini lagi dah. Oh, nak hormat aku. Oh, nak beli album aku. Oh, nak beli. Oh, nak tengok. Eh, aku tak peduli lah benda gini. Aku bakal bagi seorang-seorang dalam kubur besok. Tak apa benda pun aku tak bawa. Itu ultimate untuk aku. Itu ultimate untuk kita. So, benda ni perjalanan kita ni kalau kata orang suka, alhamdulillah. Tak suka pun alhamdulillah. Syukur je. Tak ada hal. Ha.
Bila kita nak masuk pertandingan, aku tengok dalam pertandingan ni, dan ke belakang-belakang ni aku tengok masing-masing macam, ya, lagu Poco. Apa benda tu Poco? Ingat ni pocong ke? Ini. Kalau kata orang masuk dalam pertandingan ni, satu preparation, jangan komplain. Oh, saya tak cukup tidur, saya banyak kerja, jangan komplain. Kalau kau tahu benda tu ada, kenapa kau masuk? Kenapa kau masuk? Kau ingat benda tu mudah ke untuk kau? Sebab kau superstar ke, kau star itu kau bebas salah. Tapi kau dah pilih untuk masuk, kau kena adab benda tu. Tak adab, tak boleh adab. Angkat tarik handbrake, angkat tangan, ciao. Ha, puas hati, daripada kita komplain itu, ini, tak betul, juri tak betul, dia tu tak betul, main muzik tak betul, yang backup tak betul. Kau sajalah yang betul. Ha, tapi bila kau kalah, kau nangis. Macam mana? Kena kental lah bang. Macam orang masuk komando. Orang masuk komando boleh lembik ke? Agak-agak boleh ke? Lembik. Minta kesian daripada komando tu. Bang, saya nak masuk komando bang. Tapi saya tak tahan. Tak tahan. Buka seluar kau, ambil mentega tawuk dulu. Ha, ambil. Nama-nama 5-6 orang tu, line up. Kasih dulu. Tarbiyah satu. Nah, so macam mana? Dah masuk dalam golongan macam tu, dah masuk dalam golongan nak jadi fighter, nak jadi apa, nak jadi komando dan sebagainya. Kita kena tahulah. Macam pemuzik, lagi tinggi kita nak pergi, lagi susah dia jadi bang. Ha. Lagi susah jadi. Kita kena praktis dah. Campur orang gila-gila ni, alamak. Orang gila-gila ni, tangan ada gitar 24 jam je. Ha, dia orang nak praktis je. Sebab apa? Dia tak nak turun bawah. Kalau tak praktis 5-6 hari, dah turun. Dah jatuh tau. Dah jatuh level tau. Bukan level popular. Level popular tu orang tak minta tahu. Level bagus tu. Ha, so, lagi lama kita praktis, lagi naik kita main level naik. Lagi naik. Kita dah anggap, sampailah alat-alat muzik kita jadi sebahagian daripada tangan dan jiwa kita. Itu dia. Susah bang. Susah bang nak main sekali embus bang. Susah bang. Kadang sini cakap betul. Sini semua main nota betul. Kat tangan semua janam. So apa nak buat? Tak ada cara lain. Takkan nak baca mantra pun. Tu boleh main mana? Boleh. Tak boleh dah. Kena praktis je. Kita sembahyang tongan balik pun kita kena berhati je. Tak boleh buat apa dah. Allah tak akan bantu kita untuk kita jadi terror tak. Allah kata kau nak terror, engkau main lah. Engkau berhati je. Itu je. Lain cara tak ada. So, macam ilmu-ilmu yang saya cakap tadi semua dalam berita-berita Allah SWT ni, kita anggap benda-benda gini sebagai berita-berita Allah lah. Setiap ilmu ada dalam tu. Setiap ilmu ada dalam berita-berita Allah yang Allah turunkan pada kita semua manusia. Sama ada sebelah kita, sebelah kanan kita, depan kita, orang lain. Kita boleh jumpa, boleh tanya siapa ke, apa-apa ke. Kita boleh share, kita belajar, kita kongsikan bersama. Macam semalam saya dengan Joe Bermak kan. Joe Bermak, sembang. Saya dengan dia bersembang. Korang tengoklah, bila kita sebagai sahabat-sahabat dalam industri ini, kadang-kadang ianya ada bersangkut paut dengan sedikit apa panggil itu, macam marketing plan juga. Kita sama-sama kita bawa-bawa yang gaduh ke, bawa-bawa cakap ke apa, sebenarnya kita okey je. Kita baik sama-sama kita. Sebab apa? Kita ada perasaan hormat menghormati lah. Tak kira dia siapa, dia orang baru ke, dia orang lama ke, aku tetap hormat. Siapa-siapa datang rumah saya pun, kalau kata belajar dengan saya, tak kira lah orang tu benci saya ke apa ke. Saya tetap akan respect dia. Sebab apa? Dia patut dihormati apa? Tak semestinya saya cakap macam ni, tak semestinya saya tak menghormat orang. Tak, salah. Tak semestinya bang. Itu prinsip saya sebenarnya. Prinsip saya nakkan kebenaran tu, itu prinsip saya. Prinsip korang pun ada cara korang sendiri, mungkin korang pun ada cara korang sendiri untuk bertutur dan sebagainya. Itu saya faham, itu saya boleh terima benda tu. Tak ada masalah.
Cuma saya minta tiada fitnah-fitnah yang berlaku antara kita, sudahlah. Tu je. Ha. Nak cakap apa pun, nak cerita, alah abang tu main tak betul. Abang tu main teruk, tak ada pressure pun, suka tinggi orang lah. Aku tak kisahlah. Aku boleh terima je orang gini, tak ada hal pun. Ha. Aku takkan jatuh, aku takkan turunkan diri aku pasal aku dengar benda-benda gini. Ha. Kau kena faham tu sikap aku. Aku ni sikap batu bang. Depan aku ni besi bang. Depan keluli bang aku. Aku takkan turun benda-benda gini pasal orang cerita aku ni, aku takkan. Kadang-kadang kita kena fikir balik, orang yang cerita tu tak boleh main pun. Tak boleh main pun. Ha. Dia cuma harapkan dia cakap dan kawan-kawan dia tolong dia. Ha, lepas tu dia akan duduk macam geng-geng berkelompok-kelompok, ada gitu lah. Ha, kat bahagian tu je dia orang pandai. Lepas tu dia orang tak boleh lah. Ha. Sebab apa, kalau dia orang boleh, dia orang dah duduk orang industri pun. Tu tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali, Noah. Ha. Betul, hormat menghormati satu kunci kepada satu kejayaan pada tamadun kita. Itu satu. Lepas tu kita olah lagu-lagu ke, buat lagu-lagu sendiri ke dan sebagainya. Kenapa saya duk cakap benda-benda gini? Sebab apa? Saya nak tengok perubahan. Ha, saya boleh puji pun benda yang sama, saya cakap, ah, tak apa, best. Boleh je. Tapi saya takkan tengok perubahan pun nanti. Masing-masing kan cakap, bang, saya main suka lah. Betul lah. Aku main suka lah, aku nak cakap. Ha, kau tak suka, itu kau main suka. Aku suka nak cakap, aku main suka. Kau tak suka dengar, pergilah tempat lain. Ha, pergi campur dengan orang lain. Yang suka puji kau je, pergi campur. Ha, aku cuma cakap benda-benda gini je. Aku tak kutuk kau. Aku cuma cakap benda gini je. Supaya masing-masing kalau nak serius besok satu hari nanti, ubahlah. Mainlah dengan cara sendiri. Mainlah dengan lagu sendiri dan sebagainya. Yang nak kopi-kopi tu, nak apa tu, biarlah apa adik-adik baru kita yang baru nak start BBNU ni, biarlah dia mula dengan macam tu. Ha. Macam kata orang yang dah belum buat album kan, nyanyi lagu tu lah, lagu New Boys lah, lagu Scoin lah, lagu apa, dia orang nyanyi. Sebab apa? Dia suka, dia belajar. Tapi lepas-lepas tu, bila ada peluang buat album, takkan dia nak pergi show kan, nak dengar dia main lagu Scoin lagi? Takkan lah. Ha. Kau ada 10 lagu, mainlah lagu kau tu. 10 lagu boleh tahan 1 jam setengah apa? Kau conceng-conceng lagi, kau cerita-cerita ke apa-apa, dah habis. Ha. 1 jam dah habis. 40 minit, 6 lagu, 8 lagu, settle. Sekali-sekala nak nyanyi lagu-lagu idola tu, fine lah, tak ada masalah. Nak tribute ke, macam-macam lah. Ha, itulah saya maksudkan. Bukannya benda tu berdosa, tak ada langsung, tak berdosa. Cuma kalau berdosa pun antara kita ambil lagu-lagu orang, karya-karya orang tu kita tak cakap, kita senyap, ah, itu lain. Itu kita tanggung dosa kita dengan komposer-komposer tu lah. Bukan dengan saya kan. Kita boleh teruskan agenda kita. Apa-apa je agenda kita ada, kita teruskan. Janji kita faham, memahami, hormat, menghormati dan jaga ikatan kita, dahlah. Ha, tak semestinya saya cakap ni, saya dekat luar macam ni ke? Tak. You ajak saya minum, saya boleh pergi minum, saya boleh pergi tertarik, apa, saya tak ada hal. Boleh lepak je. Cuma jangan masuk bahagian muzik, cuma jangan rasuah saya pasal bahagian-bahagian muzik ni, saya tak suka lah. Saya tak suka. Ha, jangan kotorkan fikiran saya dengan benda-benda yang saya tak suka dengar. Ha, dah, cukup. Saya okey. Siapa-siapa cuba atau try buat, saya akan jauhkan diri saya. Itu je. Ha, korang tak rugi, aku pun tak rugi. So, masing-masing ada peluang masing-masing. Masing-masing ada cita rasa masing-masing. Masing-masing ada keinginan masing-masing. It's okey. Aku malas lah campur dengan Abang Hassan tu. Itu choice korang. Aku respect tu. Lagi baik jangan campur. Kau campur geng-geng korang je senang. Aku campur dengan kawan-kawan aku yang tahu dan faham. Aku faham dia orang faham aku. Macam tu. Ha. Macam kita jumpa kawan-kawan lama kita dalam industri. Masing-masing tak boleh pergi belakang lagi. Takkan kita nak cerita pasal belakang lagi, main rumah kahwin. Takkan cerita lagi. Kita cerita pasal ke depan, macam mana kita berhati, macam mana kau berhati, okey aman? Okey lah.
Okey, San, saya pun, dia muka awak okey ke, San? Awak berarti okey? Macam itulah. Sama-sama bakar masing-masing supaya semangat tu maju. Bila Mang Kidal tengok dia, dia pun praktis tak berhenti. Kita pun semangat. Kita pun praktis, dia pun tengok pun semangat. Dulu kita orang macam tu. Saya dengan dia, dengan Makno Hendrik, tiga orang macam tu. 6 tahun, 7 tahun macam tu lah. Hari-hari. Kalau bini tak faham, confirm lagi punya. Confirm lagi malam. Hari-hari boleh katakan. Dia datang rumah saya tidur. Saya pergi rumah dia tidur. Sambil-sambil ambil M, bawa pergi jalan kaki je. Kat pandan tu. Masuk rumah, lepak. 2-3 hari baru keluar, balik. Dia datang rumah saya, 2-3 hari baru keluar, balik. Makan, tidur, apa semua siap, komplit. Bangun pagi, kita pegang tu. Kejam mata, tengok kejari, makan semua ada orang rumah dah siapkan. Makan, bantai. Lepas tu, main lagi. Praktis lagi, praktis lagi, praktis lagi. Sampai berjam-jam. Tak rasa tau. Keseronokan tu, kita berlumba-lumba praktis tau. Cabut jack, tengah Man tengah praktis, saya cabut. Cabut, masuk. Aku pula lanyak. Lepas tu Man tengok, aduh, aku tak boleh ada ni. Tarik, masuk jack. Best tau macam tu. Reskala lepak, kita tarik. Okey kan? Sembang-sembang Siratul Rahim dan sebagainya. Sekejap, baca. Risk Sky Judia. Tu tu bang, saya sokong. Terima kasih. Saya main gitar dah bertahun-tahun. Tahun pun masih belajar lagi. Walaupun dah buat single album. Saya ada lagu-lagu sendiri. Tapi bagi saya masih belum betul-betul padat. Masih praktis dan praktis. Orang yang baru main gitar pun. Gitar pun saya sampai segan. Rest Sky. Okey, macam ni lah. Saya main gitar ni dari tahun 77 sampai sekarang. Lebih 40 tahun, 44 tahun saya main. Satu saya rahsia saya ialah saya main gitar bukan untuk orang. Bukan. Saya main untuk extension diri saya. Saya ni pemberontak sebenarnya. Pemberontak bukan pemberontak dari sudut agama ke atau negara, tak. Saya sayang agama, saya sayang negara saya. Pasti. Tapi dari sudut pemuzik lah. Kadang-kadang kita ada sikap, kita macam nak troka benda ni. Alamak, kenapa ya? Apa aku dengar muzik begitu tapi aku tak dapat? Kenapa? Itu gitar ni buatkan diri saya ke arah tu. Saya bukan melayang gitar ni untuk challenge dengan orang. Saya tak main tahu benda ni. Pasal tu saya tak pernah masuk pertandingan. Band saya pun tak pernah masuk sebab saya tak suka benda gini. Saya dijemput untuk jadi juri dah berpuluh kali lah. Dari awal 80-an sampailah 2 tahun lepas, sama je. Tapi saya sendiri tak suka masuk. Sebab apa tahu? Sebab saya tak nak ada sikap menunjuk dalam pertandingan. Oh, engkau tengok kejagi, aku nak taruh engkau. Saya tak nak gitu. Sebab apa? Saya rasa tawa. Nanti bila saya main, saya rasa tawa. Saya tak nak. So, apa orang nak cakap, cakaplah. Orang kata-kata awak cakap tadi, budak baru main lagi bagus. Jadikan benda tu iktibar je. Challenge diri sendiri. Kalau orang lain masak sedap, kita rasa kita masak sedap tapi kurang eh. Kita carilah rencah baru. Carilah apa rencah yang kita nak pakai, nak sedapkan balik. Lebihkan rencah ke atau apa ke. Jangan kemut. Benda-benda gitulah. Ingat positif je lah. Saya tengok Mamstin dekat Singapura, mula-mula datang dulu. Saya tengok Billboard, saya tengok macam-macam gitaris datang Malaysia. Saya tengok. Berpuluh saya tengok. Saya tak pernah rasa macam, alamak aku surrender lah. Tak ada. Bila tengok dia orang, saya rasa macam terbakar diri saya tau. Aduh, teruknya kau ni main. Dan diri saya cakap, Alhamdulillah. Teruknya diri kau ni main, padat muka kau. Tengok Mak Salim main yang dunia yang hebat-hebat ni. Tengok sekarang. Kau macam mana sekarang? Taik pun kau tak ada. Saya kutuk diri saya. Saya tak payah tunggu orang kutuk. Saya kutuk diri saya sendiri. Itu yang balik. Itu kadang-kadang sampai demam main gitar. Sampai demam lah.
Sampai bini pun tengok, kenapa awak ni dah sampai dah 5 jam awak diri je macam tu. Ha. Sebab saya bakar diri saya sendiri. Saya tak perlu orang lain bakar saya tak perlu. Ha. Saya tak perlu orang cakap, eh kau ni tak nak baptis ke? Oi, kau ni, saya tak nak. Malu saya. Ha. So, bangun pagi-pagi saya dah satu, dari dulu lagi, bukan sekarang, dari dulu lagi, siapa yang kenal saya dia memang tahulah. Ha, dari dulu lagi saya dah set diri saya. Saya mesti bangun untuk praktis. Mesti. Ha, mesti buat sesuatu untuk jari saya. Untuk diri saya dalam muzik. Sama ada nak exercise, nak praktis individu. Praktis individu saya takkan tunjuk kat sini. Saya takkan. Itu personal saya. Nama pun praktis tu tak. So yang tiada 3M ni saya cuma explore diri saya. Saya cuma explore satu bahagian diri saya yang saya cabar diri saya sendiri. Saya cabar diri saya sendiri. Saya buka backing track, saya terus main aja. Tak ada masa nak praktis-praktis, tak ada masa dah. Enjut aja. Salah ke, betul ke, sampai ke, tak sampai ke, perfect ke, sedap ke, tak sedap ke apa, tak ada hal. Janji aku buat. Sebab apa? Bila aku buat, aku yang akan dapat habuan dia, bukan orang lain. Orang lain boleh tengok, orang lain boleh kritik, orang lain boleh puji, terpulang. Tak kisah, dia orang nak kutuk pun tak apa, suka hati. Tapi tanya diri korang, korang tak buat, korang dapat apa? Dapat cakap aja. Praktis tak nak, buat pun tak nak, so dapat apa? Dapat cakap sajalah. Ha. Mak patah kata orang, abuk pun tak ada nanti, cakap berabuk aja. Tapi main, dah, tak ke mana. Tak lepas pun, mana-mana pun. Ha, so, benda-benda gini, kita kena set diri kita lah supaya kita faham situasi diri kita sendiri. Macam saya faham diri saya sendiri. Ha. Sekejap guys, ambil air sekejap. Satu kadang-kadang sorry ya, saya berlupa habis minum air, pergi toilet kejap, minta maaf. Satu, bila setiap kali saya habis bercakap ataupun habis apa saja, saya akan minta maaf pada semua. Sebab apa? Saya takut saya tak sempat minta maaf pada semua bila saya pergi Allah SWT tarik saya. Saya takut juga. Memang lah, kita sebagai satu orang Islam kita perlu takut. Tapi apa yang saya cuma nak sampaikan ialah niat saya hanya nak tengok pembaruan dalam pemain-pemain kita yang akan datang mengisi industri muzik kita. Kalau ada lah akan datang, itu je saya nak tengok. Sebab saya anggap benda ni serius. Saya tak anggap benda ni macam main-main, suka tinggal aku malah aku tak anggap macam tu. Orang lain nak anggap macam mana ke, sambil lewa ke apa, saya tak tahulah. Tapi bagi saya, Malaysia ada banyak player-player bagus, eh, anak-anak muda yang bagus yang perlu dibimbing, dinasihati, dikongsikan bersama sekiranya dia orang nak masuk dalam sesuatu bidang yang dia orang suka dalam industri besok. Yang mana suka-suka tu jangan join lah. Yang kata pun dah suka-suka, jangan join. Bila orang cakap jangan terasa hati. Sebab apa? Korang suka-suka, korang tak layak untuk terasa hati. Sebab kau suka-suka janganlah dengar orang cerita serius. Pergilah cerita, join orang-orang cerita suka-suka, main-main lepak-lepak, cerita pasal sarkis, tak apa. Jadi korang tak terasa hati. Bila kau campur macam ni, kita cerita benda serius. Kadang-kadang kita adalah, kita buat lawak sikit sekali-kala. Tapi saya bukan buat lawak bang, saya bukan. Kalau kau nak tengok saya buat lawak hari-hari, saya nak buat kelakar seram, saya bukan bang. Saya tak ada agenda saya. Saya bukan buat ni benda ni untuk saya nak apa, agenda saya nak jadi popular, bukan bang. Hari saya dah cakap, siapa-siapa nak tak nak tengok ke, boring ke, korang ada hak buat apa saja korang nak. Aku tak ada hal bang. Aku cuma rasa sampai masa bagian aku cakap, aku kena cakap.
Tapi apapun, pertandingan 3M Satu Malaysia Sabah Sarawak bakal diadakan. Besar-besaran bang. Hadiah pertama, hadiah utama dia, gitar Schroeder bang, jangan main-main. Tolong sampaikan siapa gitari-gitari Schroeder ke apa saja. Nanti korang masuk lah. Saya buat besar-besaran bang, ini besar-besaran. Hadiah pertama gitar bang, gitar Schroeder bang. Habis rabak ni bang. Aku dah minta pada Mike Schroeder dah hantar. Dah sampai Malaysia dah. InsyaAllah besok sampai. Alhamdulillah, besok saya tunjuk. Nanti saya akan updatekan. Saya akan updatekan. Besar-besaran bang, at least nak 200 hingga 300 peserta. Live nanti, semua main live 3M saja. Tak ada Far Beyond the Sun, tak ada apa, semua tak ada. Kita bagi korang siapa peserta masuk dua track. Nanti kau mestilah, takkanlah tak buat. Hai Tadika, oh Tadika. Takkanlah aku dapat gitar atau aku simpan je, mestilah kena review, mestilah kena main. Barulah diorang tahu apa benda yang dah sampai ni. Inilah gitar yang sebenarnya saya akan sign nanti. Saya akan sign nanti personally 3M punya, sebab ini pertandingan 3M. Nanti last saya dengan Mike Schroeder akan jurikan nanti. Last, final. Mungkin besar kemungkinan kita panggil Apak jugalah. Saya jemput Apak lah sekali. Nanti tengok macam mana. Kalau Apak tak busy, dia datang. Kalau tidak, then mungkin saya kena panggil orang lain ke apa-apa ke. Tapi yang pastinya kita akan jurilah Jerman dengan Malaysia. So nanti kita akan bagi peluang pemenang-pemenang ni untuk buat satu compilation, kompilasi dia lagu. Kita bagi dia peluang untuk 3 hingga 4 orang untuk main sekali dalam kompilasi ni. Bau betul bang. Lagu cover tak ada bang, sorry. Lagu cover semua tak dibenarkan. Saya buat pertandingan, cover tak ada. Siapa yang minat cover-cover ni, jangan masuk lah. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah Razali. Alhamdulillah. So, untuk pengetahuan korang, lagi sekali saya ulang balik. Gitar Schroeder akan diberi kepada pemenang 3M Challenge. Pertandingan 3M besar-besaran bang. Malaysia, Sabah, Sarawak. So, ada entrance fee yang masing-masing kena bayar untuk masuk. Bukan free bang. Kita pun kita pailang bang, RM10,000 kita bang, bukan main-main bang. Bukan main-main. Saya minta tau, saya minta pada Mike Schroeder tau. Kalau tidak saya dapat 4 biji. 4 biji ni untuk Malaysia, Thailand, Singapura, Indonesia. Kalau tidak saya dapat 4 biji, tapi saya buat yang Malaysia dulu. Malaysia Sabah Sarawak lah, kira satu lah. So mungkin second hadiah mungkin ada gitar juga. Kita lain brand lah, nanti saya carilah. Ataupun besar kemungkinan. Tengoklah macam mana, nanti tengok macam mana. Saya letak gitar saya sebagai hadiah ke sektor ke apa ke. Saja bagi pembakar semangat adik-adik untuk nak maju kan. Lepas tu ada ketiga mungkin satu Ibanez Geo ke yang murah sikit lah. Janji ada, lepas tu ada tali ke, dapat tali ke, beg ke apa. Apa? Akustik eh? Boleh. Akustik, siap ulur tangan, ketuk dekat dengan akustik, lepas tu bawa bagi. Siapa yang minat akustik, nak masuk pertandingan ni, kita bagi dia blok. Bagi dia satu kad, nama dia blok. Kat sini, unfriend terus. Orang tu ada kat sini seorang dia orang tu. Dia tahu siapa diri dia. Dia bakal di blog ni. So besok saya tengah, saya dah baru dapat email daripada DHL yang mengatakan gitar dah sampai. So Alhamdulillah. Gitar saya belum lagi. Ini gitar hadiah ni dah sampai. Gitar hadiah dia tolak daripada Germany sampai Singapura. Singapura tolak sampai sini.
saya punya bakal sampai nantilah. Mungkin dalam 2 minggu itu tengoklah pasal Mike Roder anak dia sakit. Ha, so dia ada dalam hospital, dia pun tak berapa sihat. Anak perempuan dia tak berapa sihat. Ha, kena penyakit macam agak kronik lah. Kesian. Terus kemarin 2-3 hari dia duduk dalam hospital juga bertemankan anak dia. Itu hari lagi kelakar. Itu hari lagi 1 bulan dia tak bercerita dengan saya. Senyap terus. Production berhenti sebab anak perempuan dia masuk hospital 30 hari bang. Ha, kesian. So tak apa. Kita dah sampai. So insyaAllah besok saya akan, kalau sampai awal, saya akan buat malam nanti unboxing. Ah, korang bayangkan pemenang dapat kita Schroeder bang. Korang bayangkan. Ah, kita Schroeder model saya tau. Asal Babylon macam green ni. Tapi dia warna lain. Kena tengok apa warna besok. Ah, dengan Shaila, dengan Goto dan sebagainya. Fuh, memang meletup bang. Memang meletup. Ha, tu saya cakap dengan Mike. Mike tanya saya, kau nak buat pertandingan 3M, kau nak aku buat apa? Aku cakap, Mike, kau boleh sponsor kita ke Mike? Boleh. Berapa biji kau nak? Kalau buka untuk 4 negara, 4 biji lah. Tapi aku buka untuk Malaysia je. Okey, tak apa, aku hantar kau sebiji. Ha, kau punya signature series. Nanti warna aku rahsiakan. Ada t-shirt, ada baju, t-shirt nanti kita akan bagi 3M t-shirt nanti pemenang-pemenang 20 ke pemenang. Lepas tu kita akan bagi macam tali-tali ke, pick ke, dan sebagainya. Ha, siapa yang kalah tu tak boleh buat apa-apa lah. Siapa menang tu, nasib lah. Betul tak? Ha. So saya tak sabar ni besok ni. Nak tunggu ni kita sampai ni besok. Ah. So tahun ni insya-Allah bulan 12 hujung ataupun bulan 1 lah tengok. Ah. Sebab saya kena kumpulkan orang ni, kena kumpulkan. Lepas tu mungkin final nanti kalau kata okey je, kita akan buat dekat satu dewan kecil lah. Ah, dewan kecil. Ah, ambil serta barang-barang semua kita letak apa backline, letak speaker apa semua, kita bluetooth aja backing track main. Tu jam tengoklah, nangis tak dengan bunyi yang macam merimau sebelah mata, sebelah telinga korang. Bunyi gitar ke macam dinosaur, nanti kita tengok besar nak mampus. Aku nak tengoklah masing-masing terror kan. Tengok. So okay guys, dah hampir pukul 12. Hari ini kita stop awal sebab besok pagi ada benda nak buat. Lepas ini nak check email, nak check YouTube balik, apa-apa rancangan semalam yang dah buat, nak check balik, nak tengok balik, nak komen-komen, baca dan sebagainya. InsyaAllah. Terima kasih kerana sudi teman. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Forum 3M yang biasa-biasa ni. Hari-hari bagi saya kena buat something untuk cakap dan share kan. Bila ada saya ada waktulah. Kalau tak ada hal keluarga dan sebagainya, saya takkan buat lah. Saya akan uruskan hal keluarga saya. So, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Nohal, salam 3M pada semua adik-adik abang-abang yang saya hormati. Teruskan mencari diri masing-masing, terus menongkar arus, terus berusaha. Ya. Jangan buat untuk saya, buat untuk diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ciao. Alhamdulillah, syukur, terima kasih. Okey. Hari ni kita nak balon apa?
Ini kita main dengan dua gitar. Vintage ni favorite saya dengan macam biasalah Greeny. Parrot, blues parrot. Amin, terima kasih. Sama lah ya. Alhamdulillah. Saya nak pergi piano lah. Saya kita pergi ni dulu eh. Thank you.
Kamu ya. Kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Sedut betul badan. Piano, I'm going for piano lah. Piano. Datuk, this one for you lah, Datuk. Main piano ni, kita dengan piano ni memang susah gila. Tapi itulah dia. Do or die lah. Piano backing track. Alright, let's go. This one for you, Datuk. This one is for you.
jurnal. Here's four tips to check your cat's at its best. Coat, temperament, temperament, size, look fine, GI. This one always has a healthy appetite. Well, there's nothing wrong with her, is there? Perfect size. Check your cat's. Ah, poor Iklani. This is for you guys.
Okey. Apa yang baru masuk tu, saya ucapkan assalamualaikum ya. Selamat datang kepada CKM Channel. Ha, kita semua kita tak ada plan, tak ada apa-apa, kita terus kasih lembat saja apa yang patut. Eh dah. Penatlah nak main plan-plan ni. Aduh. Latino. Sekejap lah, check tuning lagi sekali. Latin group bolehlah group apa pun. Spanish guitar rumba balon yo noha.
beligin, apa nih, tenggo beligin.